Hai, selamat datang di channel Rauzel. Oke teman-teman, ini adalah video keberapa ini ya? Ketiga, oh enggak, ini video keempat ya teman-teman semua. Kemarin kita udah nyelesain beberapa misi di Assassin's Creed Bloodlines. Dan sekarang kita bakalan lanjutin lagi gamenya. Misi selanjutnya itu apa? Dan di sini kita bakalan nyelesain misi Find a Ship Bound for Kyrenia. Berarti kita di sini bakalan nyari kapal ya, teman-teman semua. Atau nyari perahu. Kita bisa lewat sini aja kali ya. Oke. Kita ini lagi jadi buronan ya, teman-teman semua. Terlihat dari itu panel yang ada di bawah kamera look itu. Maka kita harus hati-hati. Dan ini dia. Tujuan kita selanjutnya adalah untuk keluar dari kota ini. Ya, selanjutnya steel ship manifest. Oke, ini ada misi di sini. Kita coba berbicara dulu. Ya. Tujuan kita selanjutnya ke kapal ini, teman-teman. Dan kita menemukan Templar Gold Coin. Oke. Kita menyelinap ke kapal ini, teman-teman semua. Oh, sorry. Mungkin di lubang ini kali ya. Kita masuk dulu ke sini. Ya. Ini bisa bunuh orang nggak di sini? Oh, sorry, kita membunuh orang yang tidak bersalah. Itu sangat tidak boleh ya, teman-teman semua. Jadi selanjutnya kita ini kemana ya? Ke sini kah? Oh iya. This manifest is a mess. A shoddy job done by lazy men. Unless this is a deliberate attempt to hide something. Dan kita harus kembali lagi ke Alexander. Mungkin bajak lautnya kali ya.
Oke, itu tadi prajurit ya teman-teman semua. Tapi dia nggak terlalu curiga sepertinya. Oke, ini dia Alexander. Dan teman-teman semua, itu tadi kita berhasil menyelesaikan misi di mana itu tadi nama kotanya ya. Selanjutnya saya mau lanjutin dulu, tapi sebelum itu mau upgrade dulu sesuatu. Kita upgrade ini aja kali ya. Oh, nggak bisa kopinya. Oh, bisa. Oh, sekarang kita udah punya throwing knife maksimum tambah 2 slot sepertinya teman-teman. Automatic block ini perlukah? Continue session. Misi selanjutnya sepertinya. Oke, okay, let's fight begin. Oh, enggak ya. Oke, okay, kita di sini misinya mencari Maria. Oke, langsung aja. Dan kita di sini jadi buronan, teman-teman semua. Oke, kita menemukan Maria di sini.
Dan misi selanjutnya adalah kita go to Kirenia Commons. Itu di mana? Kita lihat map dulu. Oh, sorry, bukan ini cara buat lihat mapnya. Kita tujuannya ke yang merah itu ya, teman-teman. Wah, gila, dikejar sampai ke sini, teman-teman semua. Kita masih dikejar kah? Sepertinya udah nggak dikejar kita ya. Wah, masih dong. Masih dikejar dong, teman-teman. Oke, mari bertarung. Dan itu dia tadi. Di atas ada Gold Templar Coin, teman-teman semua. Kita ambil itu dulu, baru kita lanjut ke yang warna merah itu. Fungsinya di sini buat itu ya, buat synchronize atau apa ya, untuk mencari sesuatu dari tempat yang tinggi. Dan ya, kita udah mendapatkan lokasinya. Sekarang kita ngedrop dulu. Oke. Lagi rame di sana, teman-teman semua. Aduh, ketahuan lagi dong, teman-teman. Kita disengage. Oh, nggak bisa disengage dong. Oke. Kita harus cepat ke sana ya. Menyelesaikan misi dengan cepat itu lebih penting, teman-teman semua. Dan kita dapat apa di sini? Ada pisau. Otomatis pisaunya udah 6 dong harusnya, tapi cuman bisa sampai 5 ya. Barnabas? Yes, who sent you? Alexander of Limassol said I might find you here. I've been following Armand Bouchard. Ah, Bouchard is in Kyrenia. He's probably visiting his prisoners in Bufavento. Bufavento? Is that a keep nearby? A castle, yes. It was once the residence of a wealthy Cypriot noblewoman, until the Templar seized her property. Can you take me there? Well, I can do more than that, actually. I can get you inside without the guards batting an eye, but you must first do something for me, for the resistance. A familiar request. What is it? We have a traitor in our midst, a respected merchant by the name of Jonas. Eliminate him, and I'll fulfill my end of the bargain. Oke, teman-teman, misi selanjutnya itu kita harus menemukan Jonas di sini ya. Dan terlihat kita lagi jadi buronan sepertinya. Jadi kita lewat atas ini aja lebih baik ya, teman-teman, daripada lewat bawah. Karena kalau lewat bawah, oh sorry, lewat bawah itu sangat, oh ya, sangat berbahaya sekali. Satu, dua, intinya kita jangan sampai ketahuan ya, teman-teman semua.
Oke, lanjut kita naik ke atas ini. Dagger kita nggak apa-apa ya, yang satu lagi kita bisa ngambil lagi daggernya nanti. Wah, dibunuh akhirnya teman-teman sama si Altair. Kita ke Kyrenia Harbor kita teman. Waduh. Waduh. Di bawah sana terlalu banyak penjaga, teman-teman. Dan kita sampai di Kyrenia Harbor. Sebelumnya kita pakai ini dulu. Ayo. Wah, di atas pun ada orang, teman-teman. Kita harus pelan-pelan di sini. Karena ada penjaga di samping kita. Oke, itu dia target kita. Oh, bukan, bukan itu. Itu cuman side quest ya, teman-teman. Cukup sulit teman lawannya sini. Kalau udah rame kayak gini mah nggak seru lagi. Udah nggak seru ini. Waduh, dibully kita teman-teman. Aduh, tinggal dua orang lagi, please. Kita di sini bakalan pakai pedang ya. Aduh. Dan berhasil kita menjatuhkan 10 orang. Oh, 11 orang ternyata. Masih ada lagi. Dan oke,
Oke, teman-teman semua, selanjutnya kita kemana ini? Kita ke sana ya. Sini kita lari aja biar cepat. Ada tiga orang yang ngejar kita, teman-teman. Waduh, larinya kencang semua nih, teman-teman. Dan kita masuk ke Kirinya Commons. Waduh, masih dikejar dong. Kita harus ke safe house dulu biar aman teman-teman semua. Kita harus ke safe house dulu. Oke, dikejar, masih dikejar, rame dong, dikejar rame. Aduh, ayo, come on. Oke, ini, aduh, kok malah kesini. Kayaknya kita harus bunuh dulu ini ya. Aduh, oke, selesai. Kita masuk ke safe house dan ya. Dan ya teman-teman semua, sampai di sini dulu video Assassin's Creed Bloodlines-nya. Nanti saya bakalan lanjutin lagi misi berikutnya, itu kita membunuh. Ya, teman-teman yang pandai bahasa Inggris bisa baca sendiri. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Rauzel. Dan see you in the next video.